Seperti yang terpantau di kios telur milik Tutik di Pasar Tanjung Jember ini, harga telur ayam ras kini mencapai Rp26.000 per kilogram, naik sekitar Rp3.000 dari harga normal. Kenaikan harga telur ini terjadi sejak 3 hari terakhir, saat Jember diguyur hujan yang cukup lebat dan juga cuaca yang dingin membuat produksi telur tersebut menurun. Sehingga hal tersebut mempengaruhi pasokan telur dari peternak ke pedagang. Bila cuaca masih seperti ini, diprediksi harga telur ayam akan terus meroket karena peternak sendiri kesulitan memenuhi permintaan pasar mengingat bila cuaca dingin ayam enggan bertelur. Naik, Mas. Sampai berapa? Sampai 26. Kalau biasanya berapa? 24. 26 ini sejak hari apa? Hari 3 hari dari sekarang. Apa, Bu? Ibu tanya ke agennya kenapa katanya? Memang stoknya kurang, Mas. Stoknya. Musim hujan. Biasanya gini sampai kapan, Bu? Kalau habis tahun baru. Cuaca normal. Cuaca normal kalau sekarang hujan-hujanan. Dari Pasar Tanjung, Yudi Sardi, Jember, Satu TV melaporkan.